Mbak Mun itu Pak, kalau berdoa wakina ada benar, jauhkanlah saya dari api neraka, sama solawat ketika mahalul qiyam, mesti Mbak Mun itu menangis. Karena begitu lembutnya hati beliau, setiap ya Nabi salam, nangis. Nangis. Coba kita, enggak. Nangis gara-gara chatting enggak dibales. Memuliakan janda itu sunnah dari Rasulullah. Lagi delok sangka rupane kaya rojali apa di rombongan janda liar. Eto rondo jilbabe pink. Lagi kedur manut tuh mriko. Napa kayak ngisir main ngokop kayak sapi ya rambutnya. Lagi selama 15 tahun saya ngaji, baru ini meja yang paling antik. Nyuwun sewu. Lah degan niku biasanya batoknya tipis napa kandel? Lah batoknya kandel niki degan napa kambel? Iki tak ombe mulih kremenen silet ku. Ini kambel iki. Harus di kambel. Ya kambel soal ini. Ini rasa dibuka nih. Eh, orang rasa dibuka. Kok dibanding mawon kok. Lah kan diundur rasa dibuka itu piye to panitia iki. Niki sing ambil apa degan? Akhirnya bisa minum kambil rasa tangan. Maka ibu bapak, mbak-mbak semuanya yang saya hormati, begitu saya dikabari Mbah Mun meninggal, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, mautul alim, mautul alam. Meninggalnya orang alim itu merupakan tanda-tanda matinya alam dunia. Kalau Anda lihat acara talkshow Rosi di Kompas TV, saya bilang, innallaha ta'ala la yakbidul ilma, sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu. Intizaan yang tazi'uhu minal ibad, mencabut langsung dari hamba-hambanya tidak, mengambil dari alam dunia langsung tidak, tetapi bagaimana cara Allah mengambil ilmu dari manusia. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, tetapi Allah mengambil ilmu dari alam dunia ini dengan cara apa? Memanggil para ulama-ulamanya. Mbah Mun itu paku. Kiai niku lak ana loro. Siji paku, loro catut. Sing apik paku napa catut? Paku kuwi ngencengke, catut kuwi mbubrahke.
Maka orang kaya Mbah Mun itu pakunya agama, pakunya negara. Sing apik iki paku nduk. Makane rajane Solo jenenge Paku Buwono. Bukan Catut Buwono. Ratune Jogja namanya siapa? Paku Alam, bukan Catut Alam. Orang-orang kaya Mbah Mun ini paku dan ternyata diambil oleh Allah. Artinya apa? Kalau bangunan satu demi satu pakunya diambil, itu tanda-tanda bangunan itu akan roboh. Kalau ulama-ulama ini diambil oleh Allah, ini membuktikan bahwa dunia ini sudah tua. Maka begitu Mbah Mun meninggal, saya menangis karena Rasulullah mengatakan, "Man lam yazal bimautin ulama fa huwa munafiqun." Barang siapa yang tidak menangis, tidak bersedih karena meninggalnya ulama, berarti orang tersebut munafik. Maka coba ibu-ibu, bapak-bapak, semangatnya Mbah Mun ini dicontoh. Kalau diajak ngaji semangat, diajak on air semangat. Hati-hati, diajak ngaji, ayo ngaji, apa jawabane? Wis tau. Sesuk kuwi rondo njaluk bojo meneh karo Gusti Allah. Ya Allah, kula njaluk bojo meneh, malaikate bengok, wis tau. Rawas kowe. Makanya kemudian apa? Semangat ini yang saya ambil. Kalau